Gubernur Jawa Tengah tiba di tempat acara. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini akan menjadi gedung Islamic Center untuk kantor Majelis Ulama yang ada di Jepara dengan penuh manfaat. Kalau tadi kita sampaikan bagaimana gedung yang secara fisik belum beres, sudah 80% mungkin, 80% 30% menyelesaikan, fungsinya bisa macam-macam. Sehingga kalau kita menyebarkan agama dengan nilai kebaikan, ini bisa dijadikan pusatnya. Yang nggak tahu bisa bertanya. Bisa ngaji di sini, bisa diskusi, rencananya bisa jualan juga. Maka saya minta nanti ini bisa dimanfaatkan, ada ruang publiknya. Sehingga Ketua Majelis Ulamanya kan FKUB juga, sehingga sering ngobrol. Sehingga apa yang tadi dicanangkan sebagai apa namanya kabupaten, kerukunan, ini betul-betul bisa akan terwujud. Kalau itu terjadi luar biasa. Saya sangat apresiasi ketika kemarin menyelesaikan gereja apa? Dermolo itu menurut saya hebat karena lama sekali. Dan saya ada diskusi dengan beliau-beliau ini. Waktu terakhir harus ada keputusan, saya cuma telepon Pak Dian. Pak Dian gimana? Saya bereskan besok, Pak. Karena apa? Infrastrukturnya sudah ada, diskusinya sudah selesai. Maka ini akan menjadi tempat yang baik. Nah, mudah-mudahan bisa berjalan. Di samping itu, kenapa mesti bermitra dengan lembaga lain? Maka saya dorong umpama Basnas gitu ya. Karena ada nilai-nilai nanti yang bisa bermanfaat untuk rakyat, terutama ekonomi. Sehingga penyebaran agamanya juga jalan, terus kemudian melatih ekonomi juga bisa dilakukan. Dan seandainya persoalan bukan tidak mungkin kok, ini bisa menjadi zona yang netral untuk bisa orang ngobrol, mencari solusi. Oh, pengusaha. Ya. Ya, jenengan kayak usaha gitu. Usahanya apa? Mari